Assalamualaikum and hai semua, apa khabar? Hari ini, Mui nak share resepi yang paling ringkas tetapi tetap sedap dan menyelerakan. Sajian ini sangat sesuai bila anda dalam keadaan sibuk atau mengejar masa. Proses menyediakannya juga sangat ringkas. Alright, jom kita mulakan sekarang. Berikut adalah bahan-bahan untuk menyediakan resepi sardin ringkas. Panaskan kuali. Tumis bawang putih, bawang merah kecil dan cili hijau. Tumis sehingga layu dan berbau wangi. Masukkan sos sardin. Kacau perlahan-lahan. Selepas itu, masukkan garam dan gula secukup rasa. Kemudian, masukkan air asam jawa secukupnya. Asam keping, kacau perlahan-lahan. Ikan sardin, kicap cair dan kicap pekat. Kacau sekejap. Seterusnya, masukkan bawang besar. Tutup periuk seketika. Setelah kuah masak, tutup api. Kemudian hidangkan. Sajian ini sangat sedap apabila dimakan dengan nasi atau roti. Selamat mencuba!
Thank you.